Faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi yang cerah ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pelajaran hari ini adalah matematika. Untuk matematika hari ini kita akan belajar tentang faktor. Ya, hari ini kita akan belajar bersama tentang faktor. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sudah selesai berdoa ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang faktor ya. Kalian buka bukunya halaman 37 ya. Untuk materi hari ini nanti kalian cukup simak pembelajaran dari Bu Uswah. Nah, untuk yang di buku paket nanti ada beberapa materi yang Bu Uswah ambil secara acak. Jadi tidak urut seperti buku paket biar nanti kalian lebih mudah memahami ya. Jangan lupa nanti selama Bu Uswah menjelaskan kalian simak baik-baik dan apa yang Bu Uswah jelaskan nanti bisa kalian catat di buku catatan kalian ya. Hari ini kita akan belajar tentang faktor ya. Apa itu faktor? Faktor adalah suatu bilangan yang nanti dapat membagi habis suatu bilangan ya. Maksudnya bagaimana? Coba sekarang Bu Uswah punya sebuah angka ya. Misal di sini Bu Uswah punya angka 8 ya. Angka 8 itu bisa dibagi habis berapa saja? Coba kalau dibagi 1 bisa habis? Ya bisa, karena hasilnya 8, dia tidak bersisa. Sekarang 8 ya, bisa dibagi berapa? 2 ya, misal ya, kita urutkan dari yang terkecil. 8 dibagi 2 bisa membagi habis? Ya bisa, hasilnya adalah 4. Sekarang semisal ada angka lagi, ada angka 8 ya, kita bagi 4, berapa hasilnya? 2. Dan yang terakhir 8 kita bagi dengan 8, hasilnya adalah 1. Nah, jadi yang dimaksud dengan faktor adalah sebuah bilangan ya, bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan. Jadi ini bilangan 1, 2, 4 dan 8 ini bisa membagi habis sebuah bilangan, yaitu berapa? 8. Hasilnya ini dan tidak punya sisa. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Nah, semisal apa itu namanya? Ada 8 bilangan 12. Bu Uswah punya bilangan 12. Ya. Ini nanti selain pakai cara pembagian itu juga bisa pakai cara perkalian, karena pembagian itu erat kaitannya dengan perkalian. Jadi untuk mencari faktor suatu bilangan ya, untuk mencari faktor suatu bilangan itu tidak hanya menggunakan cara pembagian ya, tetapi bisa pakai cara perkalian. Caranya bagaimana? Coba kita lingkari angka 12. Dari angka 12 ini apakah kita bisa mencari faktor dari 12? Coba kita cari perkalian yang menghasilkan 12. Kira-kira berapa ya? Yuk, 1 kali 12, betul sekali. Setelah itu berapa perkalian berapa yang menghasilkan 12? Urutkan dari yang terkecil ya. 2 dikali 6 bisa jadi 12 ya. Setelah itu berapa lagi? 3 dikali 4 bisa jadi 12. Setelah itu nanti kebalikannya, 4 kali 3, 6 kali 2, 12 dikalikan 1. Ya, ini tidak perlu kita tulis di sini, cukup 3 perkalian ini yang kita tulis, ya. Lalu bagaimana Bu kita bisa tahu faktor dari 12? Jadi nanti Ibu usah hapus dulu ya yang sebelah sini. Jadi nanti kita bisa tahu faktor dari 12. Faktor dari 12 adalah berapa? Kita tuliskan mulai dari angka yang terkecil. Berapa? 1. Setelah itu 2.
Wah, setelah itu 3, 4, 6, dan terakhir 12. Jadi 6 bilangan ini merupakan faktor dari 12. Ya, sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Ya, kalau sudah bisa dimengerti, coba ini Bu Uswa hapus ya. Kita cari faktor dari bilangan yang lain. Kita hapus terlebih dahulu. Kalian sambil apa ya? Bisa sambil menghafalkan perkalian. Oh iya Bu Uswa lupa. Kalian kemarin adalah menghafalkan perkalian. Jadi tugas yang kemarin itu bermanfaat untuk pembelajaran hari ini, ya. Jadi kita nanti lebih lancar lagi kalau mau mengerjakan soal terkait dengan faktor ataupun materi-materi atau yang akan kita bahas selanjutnya. Ya. Sekarang lanjut ya. Tadi 12, sekarang Bu Uswa minta kalian cari coba perkalian yang menghasilkan angka 18. Berapa ya kira-kira anak-anak? Berapa 18? Ya, yang jelas 1 kali 18. Setelah itu berapa? 2 dikali 9. Ya. Setelah itu berapa lagi? 3. Bisa enggak 3? Bisa. 3 kali berapa 3? Dikalikan 6. Ada bilangan lagi enggak? Oh, ternyata tidak ada ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa faktor dari 18 adalah berapa? 1. Yuk, 2. Lanjut berapa? 3. Setelah itu 6. Setelah 6 adalah 9. Dan yang terakhir adalah 18. Ya, ada 6 faktor dari bilangan 18. 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sampai di sini kalian paham ya cara mencari faktor, ya. Nah, kalau kalian sudah paham, coba kita mau cari faktor persekutuan. Loh, apa itu Bu faktor persekutuan? Ya. Ini Bu usah hapus ya. Sekarang kita akan mencari faktor persekutuan. Faktor persekutuan. Di apa itu namanya bilangan yang sudah kita jelaskan tadi, yang sudah kita cari faktor-faktornya, masih ingat apa enggak faktornya? Coba. Faktor dari 12. Faktor dari 12 dari yang sudah kita bahas tadi berapa? 1. Setelah itu berapa anak-anak? 2. Terus 3. Setelah itu 4. Terus 6 dan 12. Ya. Faktor dari 12 tadi yang sudah kita cari 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Sekarang 18. Berapa tadi faktor dari 18? 1. 2, 3, terus 6, ya, 9, dan 18, ya, ada 6 angka juga. Kita mau nyari faktor persekutuan, namanya faktor persekutuan berarti nanti yang dicari itu dari minimal 2 bilangan, ya, tidak hanya 1 bilangan. Dan yang terpenting, nanti kamu cari bilangan-bilangan yang sama. Ya, dari 12 dan 18 faktor atau bilangan yang sama berapa? 1. Setelah itu berapa? 2. Kamu lingkari ya. Terus 3. Berapa lagi? 6 ya. Berapa? 1, 2, 3, 6. Ada lagi enggak yang sama? Tidak ada. Jadi faktor persekutuan 12 dan 18 adalah berapa anak-anak? 1, 2, 3, dan 6 ya. Jadi faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6 ya. Sampai di sini, paham ya anak-anak ya? Nah,
Untuk materi faktor yang selanjutnya, kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar, ya. Faktor persekutuan terbesar. Kelihatan enggak anak-anak? Agak Bu Uswa apa dimajukan sedikit ya. Faktor persekutuan terbesar. Ini gimana kelihatan ya? Lebih kelihatan ya? Faktor persekutuan terbesar, ya. Faktor persekutuan terbesar. Cara mencarinya bagaimana, Bu? Nah, kita bisa melihat dari faktor persekutuan yang sudah kita tentukan mana angka atau bilangan yang paling besar. Coba yang mana? 6. Ya, jadi faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 berapa anak-anak? 6. Ya, sampai di sini bisa dimengerti? Jadi faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan dari kedua bilangan itu dicari yang paling besar, ya. Sampai di sini bisa dimengerti? Ya. Bu Uswa hapus terlebih dahulu ya. Oh iya, Bu Uswa tadi lupa, ada sedikit yang ketinggalan, ya. Faktor persekutuan terbesar itu kalau disingkat itu jadi apa? FPB, ya. FPB, faktor persekutuan terbesar, ya. Semisal Bu Uswa nanti Bu Uswa punya soal lagi. Ya, semisal ada bilangan 24 dan 36. Kita cari faktor persekutuannya terlebih dahulu, 24 dan 36. Setelah itu nanti kita cari FPB-nya ya. 24 itu perkalian berapa kali berapa? 1 kali 24. Berapa lagi? 2 kali 12. Selanjutnya 3 dikali berapa? 8. Terus 4 dikali 6. Ada lagi enggak? Tidak ada ya. Berarti nih faktor dari 24 berapa? Faktor dari 24 nanti saja ya. Kita inikan dulu ya. Yang di sini ya, kita cari dari 36 dulu. Berapa kalau 36 hasil perkalian yang menghasilkan 36? 1 kali 36, 2 kali berapa? 18. 3 dikali berapa? 12. 4 dikali 9. Ada lagi? Ya, ada ya. 6 dikali 6. Ya. Faktor dari 36 adalah 1 2 3 4 6 9 12 18 36. Kita tuliskan di sini biar lebih mudah. Faktor dari 24 adalah berapa? 1 2 3 4 6 8 12 24. Ya. Kalau faktor dari 36 berapa? 1 2 3 4 6. Ini 6-nya 2 kali cukup ditulis 1 kali. 9 12 18 dan 36. Kita sudah punya faktor-faktor. Nah, kalau mau nyari faktor persekutuan berarti berapa? Yang sama ya, kita cari yang sama. Kita cari yang sama. Berapa ya kira-kira biar lebih mudah ya? 1. Ini Bu Uswa kasih warna yang lain. Terus berapa? 2, 3, 4, 6, berapa lagi? 12. Ada yang sama lagi enggak? Enggak ada ya. Faktor, sekarang kita tuliskan. Faktor persekutuan 24 dan 36 adalah, kita tuliskan 1
2, 3, 4, 6, dan 12 ya. Yang terakhir kita cari FPB. FP ya. FPB gampang sekali. Dari faktor-faktor yang sudah kita kerjakan di atas, kita cari yang paling besar. Berapa FPB-nya? FPB dari 24 dan 36 adalah 12 ya. Sampai di sini mungkin kalian semua udah paham ya. Kalau belum paham, nanti bisa diputar ulang videonya, dilihat secara nanti dilihat ulang biar nanti kalian lebih paham dan lebih memahami ya. Untuk tugas kalian ya, untuk tugas kalian nanti silakan kalian kerjakan di halaman 40 ya. Nanti silakan kalian kerjakan tugas latihan di halaman 40 ya. Nanti tugasnya perintahnya tidak seperti yang di buku ya. Perintahnya nanti sama seperti yang Bu Usa jelaskan. Kamu cari faktor dari tiap bilangan, terus faktor persekutuannya dan FPB-nya. Nanti kalian cukup kerjakan nomor 1 ya. Nanti kalian kerjakan, yang kalian kerjakan itu nanti nomor 1 ya, yang kalian kerjakan nomor 1, terus nanti nomor 4 dan nomor 5 ya. Yang kalian kerjakan cukup 3 soal, nomor 1, 4, 5 di halaman 40 ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Bu Uswa, kurang lebihnya Bu Uswa mohon maaf. Kita lanjut nanti ya pembelajaran selanjutnya. Kalian harus tetap semangat ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.